Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar diwakili Asisten Administrasi. Yang kami hormati anggota Forkopinda Kepulauan Selayar. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, organisasi, dan tokoh adat Selayar. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang di Makodim 1415 Kepulauan Selayar dalam acara syukuran masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-72 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana pada tahun 2017 ini TNI mengambil tema Bersama Rakyat TNI Kuat. Hadirin mengawali acara laporan oleh perwira yang ditunjuk, dalam hal ini Kapten Infanteri Sujiono Sumargo dan Ramil 1415-02 Pasik Masunggu. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hairul Ahmad, siswa Pondok Pesantren Babu Salam Batalalang Selayar.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل Ya, demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran telah kita simak dan dengarkan bersama. Selanjutnya, sambutan Dandim 1415 Kepulauan Selayar. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati para asisten yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati SKPD OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para pejabat instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para camat, para kepala desa dan lurah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir, kepala BUMN, BUMD yang saya hormati,
kemudian kepada tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir di sini ada Pak Haji Saiful, Bapak Haji Alegandong, dan ada Ketua MUI juga sempat hadir di sini. Kemudian Ibu Ketua Persid KTK Chandra Kirana dan segenap pengurus yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir, para ketua atau yang mewakili dari komunitas. Di sini ada komunitas Paguyuban Jawa, komunitas adat Titek, kemudian ada Vespa, ada Posi, ada juga hadir di sini, terima kasih. Dan beberapa komunitas-komunitas yang lain yang sempat hadir. Kemudian para perwira bintara tamtama dan segenap pegawai negeri sipil. Kemudian yang saya banggakan juga rekan-rekan dari Pos Angkatan Laut, dari bapak-bapak kepolisian, terima kasih. Kemudian adik-adik ini SMA, SLTA yang kemarin melaksanakan kegiatan perlombaan di sini, yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian tak lupa orang tua kami, sesepuh kami, bapak kami, para veteran, ada para pensiunan yang tergabung dalam Pepabri yang hadir pada kesempatan siang ini, terima kasih bapak-bapak. Dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini di halaman Makodim 1415 Kepulauan Selayar tanpa halangan suatu apapun. Saya atas nama Komandan Kodim beserta jajarannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin semuanya memenuhi undangan kami dalam rangka acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-72 pada tahun 2017. Karena pada tanggal 5 seyogyanya kita melaksanakan upacara, namun karena kami diperintahkan untuk upacara terpusat di Korem, maka kami tidak bisa menyelenggarakan di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun maksud dan tujuan kami menyelenggarakan syukuran ini tidak lain yang pertama adalah bentuk rasa syukur kami bahwa sudah 72 tahun TNI lahir. Yang berikutnya sebagai ajang silaturahmi. Memang kami mengundang kurang lebih 400 orang, tapi karena lain hal sehingga mungkin sekitar separuh yang hadir. Tetapi ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap masyarakat Kepulauan Selayar. Yang kedua adalah bagaimana silaturahmi kami Kodim 14 Kepulauan Selayar ini betul-betul dekat dengan semua kalangan, semua komponen yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hampir semuanya kami undang. Mohon maaf, ada dari Pak Pendeta kalau tidak salah. Kami juga undang, kemudian dari ini, dari rekan-rekan di yang lain. Mohon maaf, tadi belum kami sebutkan. Berbicara tentang TNI lahir, sedikit saya akan mengingatkan kita semuanya, dan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bahwa TNI lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, dulunya tidak ada TNI. Maka saya akan kembali ke sejarah masa lampau. Beberapa perjuangan yang diawali yang tingkatnya nasional itu 1908, kemudian bergerak terus sampai Sumpah Pemuda 1928, pada puncaknya untuk merebut kemerdekaan, itu puncaknya direbut pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu kita ketahui bersama bahwa perjuangan merebut kemerdekaan itu
tidak ada tentara waktu itu, tetapi yang ada adalah rakyat. Seluruh golongan, seluruh komponen masyarakat bahu-membahu. Dengan demikian, pada saat lahirnya atau merdeka Indonesia belum ada TNI. Kemudian syarat terbentuknya suatu negara salah satunya adalah ada tentara. Disitulah tentara lahir. Tentu tentara lahir, ibu kandungnya adalah rakyat. Perlu kami sampaikan bahwa TNI atau tentara bukanlah kasta atau golongan atau ningrat atau lebih dari rakyat atau dari komponen bangsa yang lain. Sehingga ada jurang pemisah. Saya katakan karena bukan kasta, maka TNI harus dekat dengan siapapun khususnya rakyat. Karena sesungguhnya ibu kandung TNI adalah rakyat. Maka kami pada kesempatan ini membuka diri. Kami adalah bagian dari rakyat, khususnya masyarakat Kepulauan Selayar. Terimalah kami menjadi keluarga besar masyarakat Kepulauan Selayar. Ini rumah siapa? Rumah rakyat. Hadir, datang, silakan bersama-sama dengan kami. Siapapun boleh datang ke Kodim, bermain di Kodim. Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ini adalah rumah rakyat, ini adalah tempat bermain rakyat, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, apabila kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya, mohon kiranya dapat dimaafkan. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Selayar oleh Asisten Administrasi Bapak Dr. Andus Dahlul Andi Nomang, MH. Dengan hormat, disilakan. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati karena hari ini menuju Makassar dalam rangka tugas dinas MOU dengan KPK. Permohonan maaf juga kami sampaikan dari Pak Wakil Bupati karena saat ini sementara ada di Bali juga dalam rangka tugas dinas, demikian juga Pak Sekda, dan saat ini yang ada pejabat yang ada di daerah ini tinggal asisten 3. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Musbida yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala OPD yang sempat hadir, para kepala instansi vertikal BUMD, BMD, yang saya hormati para kepala OKP yang sempat hadir, yang saya hormati para sesepuh tokoh masyarakat yang di sini kalau tidak salah hadir Pak Haji Saiful dan Pak Haji Ali Gandum. Hadirin wal hadirat yang saya hormati pula dan tak mungkin kami sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan Makodim dalam rangka acara syukuran TNI Kabupaten Selayar yang ke-42. Yang ke-72. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi terkait sepak terjang yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kita dari ABRI. Sebagaimana juga dikatakan Pak Jenderal Sudirman bahwa TRI tenggelam dan timbul bersama rakyat, bersama negara. Ini disampaikan pada tanggal 17 April di Yogyakarta 1946.
artinya ini mengandung filosofi yang sangat luas. Pertama-tama memang dari awal kelahirannya senantiasa bekerja sama dengan komponen bangsa. Wajib kita antisipasi secara bersama-sama, dan aparat ABRI telah mendahului kita di mana-mana melakukan sosialisasi ini. Untuk itu sekali lagi kepada jajaran TNI kami ucapkan terima kasih atas semuanya itu. Dan pada kesempatan ini kami juga tidak akan berpanjang lebar, dan melalui kesempatan ini kami menyampaikan Dirgahayu TNI yang ke-72. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada cuaca diguyur hujan pertama setelah sekian minggu dan sekian bulan kita diterpa panas terik, saya kira tidak akan mengganggu acara kita, dan mari kita nikmati bersama sebagai satu rasa syukur. Dan ini adalah simbol, dan kita anggap sebagai simbol kesejukan pada peringatan TNI tingkat Kabupaten Selayar pada hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemotongan tumpeng oleh Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar yang akan didampingi oleh Ketua Persib Chandra Kirana Cabang 29 Dim 1415 Selayar. Pemotongan tumpeng ini bermakna sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan syukuran untuk merayakan hari ulang tahun TNI ke-72 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Suatu momen bersejarah yang sekaligus bermakna dan akan diingat atau tidak terlupakan sepanjang hayat. Usiamu, bahagialah kamu, yang beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Juga kalau setelah pemotongan tumpeng ini, Bapak dan Ibu dan Ibu Ketua Persib Chandra Kirana akan memberikan kepada satu perwira yang telah lama mengabdikan diri di Kodim 1415 saya dan telah memasuki masa persiapan pensiun. Kami undang Bapak Kapten Infantri Musia Mustafa dan Nyonya untuk menerima tumpeng dari Pak Dandim. Melindungi. Kemudian Ketua Pabri Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai senior atau yang dikuasai, kami undang Bapak Kota untuk menerima tumpeng dari Bapak Dandim 1415. Diberi umur panjang, sehat selamat. Ya, satu lah. Mohon izin, ya, satu lagi Pak Dandim, ya. Pak Abdul Fattah, Ketua PPABRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga Tuhan melindungi kamu serta. Hadirin, selanjutnya demonstrasi dari anggota Kodim 1415 Kepulauan Selayar bersama Ibu Persib Kartika Chandra Kirana. Melakukan gerakan terbaik di sini.
masyarakat ini membutuhkan kedisiplinan dan konsentrasi yang tinggi sehingga tercapai kesamaan dalam merasakan kemerdekaan baris berbaris. Mulai! Dukungan melaporkan agar mengetahui kekuatan prosedur dari anggota prosedur didahului dengan beragam penghormatan. Selanjutnya, beragam periksa terapia menggambarkan bahwa Persib Kartika Chandra Kirana selalu menyiapkan diri untuk tampil yang terbaik dalam hal kerapihan untuk dapat menjadi contoh dan suara teladan bagi lingkungan dan masyarakat sendiri. Gerakan harap kanan bertujuan meluruskan barisan mulai dari depan sampai ke belakang. Hadap kiri kembali ke posisi semula. Hadap kanan, gerakan jalan di depan bertujuan meluruskan barisan agar lagi kita akan menyaksikan ketangkasan anggota Persib Kartika Chandra Kirana dalam olah keterampilan bongkar pasang senjata yang akan tampil di hadapan para hadirin. Empat orang anggota Persib Kartika Chandra Kirana yaitu Nyonya Sulaiman, Nyonya Abbas, Nyonya Asriadi, Nyonya Umar Samalo. Thank you.
berbahagia. Selanjutnya pemberian penghargaan dari Kodim 1415 Kepulauan Selayar kepada masing-masing. Satu, Bapak Amirul, warga Desa Pulau Bepe, Kecamatan Pasir Masunggu, atas hibah tanah untuk perumahan Babinsa dan Koramil 141502 Pasir Masunggu. Dua, Bapak Andi Sapri, Kades Lemba Matekne, Kecamatan Pasir Lambena, yang dalam hal ini diwakili oleh Nyonya Andi Sapri, atas hibah tanah untuk pembangunan Koramil 141503 Pasir Lambena. Dan Bapak M. Irfan Arif SHMH, Kepala, ulangi, Bapak Irfan Arif STMM, Kepala Bandara Haji Arupala, atas dedikasi dan partisipasinya dalam pembangunan Pos Amil 141501 Bontoharu. Bu Andi, bapaknya dan keluarganya memberikan terima kasih yang tinggi-tingginya. Kamu bapak telah berjalan. Terima kasih. Oh, itu sana yang juara tiga. Oh, ada. Juara tiga di mana? Sebelumnya saya sampaikan Pak Timo dikirim belum sampai dari Bandung betul-betul kalau di Sasuka. Untuk juara satu sifat takro dari Desa Mekar Indah. Dalam perjalanan belum yang juara dua dari Kelurahan Bontowangu dan juara ketiga Kodim 1415 Kepulauan Selayar. Marilah kita bersama-sama saksikan bagaimana prajurit Kodim 1415 Kepulauan Selayar dalam melaksanakan gerakan Oh,
pulang selayang, ini tidak akan pernah bisa. Ingat ancaman musuh yang datang baru, kerolatan udara berhidup semua. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita beralih pada gerakan keyboard Yusu, Yusu Samsu dan Sasu. Gerakan ini adalah gerakan aplikasi dari gerakan pukulan, tendangan, tangkisan dan sapuan guna dapat menyerang lawan serta mempertahankan diri dari serangan musuh. Sonsiku merupakan gerakan kuncian untuk membuka lawan dengan cepat dalam jarak tarung yang dekat, sehingga lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dan menyerang.
dengan memanfaatkan tenaga dari lawan, maka dengan demikian semakin besar tenaga lawan yang dikeluarkan untuk menyerang, maka semakin fatal juga akibat yang akan dihasilkan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan gerakan Tiger Strong atau yang disebut loncatan harimau. Lompatan harimau ini juga sangat berfungsi apabila dalam keadaan darurat. Lari! Maju! Jalan! Go, bro! Go, stop! Go, stop! Go! Bantingan dan juga jatuhan seperti yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu seorang telah mahir mempelajari bela diri yang judo dalam menghadapi sebuah ancaman dan serangan dari orang tidak dikenal. Selamat menyaksikan. Selain memiliki bela diri dengan menggunakan tangan kosong, prajurit TNI khususnya prajurit Kodim 1415 Kepulauan Selayar juga memiliki gerakan dengan menggunakan alat yaitu double stick
yang dimana gerakan termasuk dalam gerakan Singi Bradin Yong Mudo. Berakhirnya pemecahan kendi yang dilakukan oleh prajurit Kodim 1415 Kepulauan Selayar, maka berakhir pula pertunjukan demonstrasi bela diri Yong Mudo dari prajurit Kodim 1415 Kepulauan Selayar. Kami prajurit Kodim 1415 Selayar siap mengawal dan mengamankan keutuhan negara Republik Indonesia dan pada khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar. Dirgahayu TNI ke-72. Bersama rakyat TNI kuat.